saya bilang, kalau kamu selingkuh, saya bilang gitu, harta bagi dua, ya kan? Kamu ikhlas nggak kerja mati-matian setengah mati? Kamu harus merelakan harta itu dibagi dua. Terbiasa dengan hidup sederhana, apalagi ketika orang tuanya sudah mewanti-wanti dengan banyak wejangan. Jangan macam-macam, hidup yang lurus-lurus aja, jangan sampai jatuh ke lubang yang tidak seharusnya. Betul. Nah, mungkin itu juga kebiasaan baik yang ditanam, kamu juga meresponnya sebagai anak juga dengan sangat baik, yang menyebabkan rezekinya Kak Dia lancar, karirnya sampai dengan saat ini masih ada, sampai dengan kehidupan asmara pun, Kak Dia ini termasuk salah satu nama besar di entertainment Indonesia yang sangat beruntung, karena sampai dengan sekarang sudah 25 tahun, benar Kak? Iya, alhamdulillah. Congratulations, kita boleh berikan tepuk tangan dulu dong. Aduh. Berarti kan silver wedding anniversary ya. Ada yang lebih dari saya loh. Ya pasti, tapi kan kamu kan tujuannya luar biasa. Silver ya, kalau 25 itu silver kan? Silver. Terus gimana Kak, aku penasaran banget. Akhirnya pada saat dia yang masih muda banget gitu ya. Dibilang tadi galak loh. Kalau masih macam aku udah pasang kuda-kuda loh. Benar. Akhirnya your husband gitu ya, suami kamu pada saat kenalan tuh gimana? Ketemu di mana? Jadi dulu ada yang kenalin. Jadi dia itu seumuran sama saya. Seumuran banget? Seumuran banget. Wow, beda nice. Cuma 3 bulan gitu. Saya pacarannya itu 7 tahun. Dari umur? Dari umur ya memulai-mulai karir itu. 16, 17 saya? Bukan, 16 tahun itu pertama karir saya, 19-an saya kenal sama dia. Oh, 19. Dia juga waktu SMA, SMA. Dia tuh udah kenal dia jadi quote-unquote artis dong, udah 3 tahun loh berkarir, udah mulai ada film loh itu. Udah ada film tapi belum ada yang mendobrak gitu loh, pasti belum ada yang booming, belum. Gak belum apa-apa. Belum jadi peran utama, belum. Berarti kalau anak sekarang bilangnya gini, sekuter, selebritas kurang terkenal, gak usah, tapi juga proses ya kan? Ya, tapi gimana ya, saya itu sama dia itu memang visi-misinya sama gitu. Apa tuh Kak kalau boleh tahu? Jadi gini, kita itu kerja keras untuk mencapai hasil kedepannya, ya kita nikmatin dengan hasil kita gitu loh maksudnya. Tetapi kita bekerja dari bawah gitu. Dan suami saya pun juga begitu, dia ke sekolah, dia sekolah, saya tungguin dia sekolah. Nah ya kan, dia tungguin sampai dia kelar. 27-26 ya, oke. Iya, 26 saya nikahnya. Saya tungguin, kita kenapa saya nunggu sampai 26? Karena saya juga mikir dia harus matang dulu usia, karena kita sama usianya. Yeah. Harus matang usianya dulu, dia harus punya kerjaan dulu, dan dia kerja di bank. Lalu, memang backgroundnya beda banget, beda banget background. Tapi ya, ya kita saling ada kekurangan dan kelebihan masing-masing lah gitu. Jadi memang kita tuh beda banget backgroundnya. Yes. Tapi dengan itu malah kita jadi alhamdulillah sampai saat ini ya kita masih sejalan terus gitu loh. Yeah. Karena visi misi kita tuh sama. Jadi kita benar-benar kerja keras untuk apa ya? Untuk kedepannya kita untuk good future lah. Maksudnya untuk masa depan yang cemerlang gitu. Jadi kita benar kerja dan dia support saya banget gitu. Dan dia satu-satunya pada saat itu yang mendekati saya, yang sebelum saya pacar, yang support saya syuting, senang banget, apa segala macam itu dia. Banyak sekali yang mendekati saya pada saat itu tidak suka saya berkarir di dunia saya. Ada yang udah ngelarang-larang. Masih pacaran baru mau deketin aja udah ngelarang-larang gitu. Yes. Saya paling gak suka ada orang yang ngelarang-larang saya. Karena saya tuh pengen bebas, saya ingin berkarir dulu. Saya gak mau hidup saya itu diatur sama orang yang bukan siapa-siapa saya gitu. Betul. Nah itu saya dapatkan dari pacar saya yang sekarang jadi suami saya. Dia sangat support. Nah saya tuh memang waktu zaman dulu tuh pacarannya LDR. Oh no. Ya, LDR. Karena dia kan setelah SMA langsung ke Amerika, sekolah, terus saya berkarir di sini. Ketemunya kalau pas lagi liburan summer. Iya. Yeah. Terus kebayang liburan sih. Christmas gitu. Iya, iya, iya. Dia baru ketemu gitu. Ya, itulah membuat kita mungkin jadi panjang gitu kan. Terus saling support aja, pokoknya saling support terus aja sampai akhirnya dia selesai S2, ya kan? Terus dia kerja, baru kita mikir untuk ke jenjang pernikahan gitu. Awalnya kita belum mau nikah dulu karena kita masih mau berkarir. Tapi orang tua saya kembali lagi tuh orang Jawa. Iya. Umur 26 itu adalah udah perawan tua kalau zaman dulu ya.
tahun 97 kan. Jadi tuh teman-teman saya mungkin juga seumur saya udah pada punya anak gitu pada saat. Tapi memang saya belum mau. Akhirnya untuk menyenangkan hati orang tua sebenarnya saya nikah ini. Supaya orang tua saya itu senang kita tuh udah nikah. Karena tapi kan dengan orang yang tepat juga kan. Iya, karena mama papa saya alhamdulillah juga merestui kan. Jadi kita menikah untuk menyenangkan mereka dulu. Tapi saya bilang sama mereka, habis nikah jangan disuruh-suruh punya anak ya, saya bilang gitu. Nanti kan bener kan, belum hamil. Saya gak mau, saya mau masih berkarir. Bener, saya gak mau punya anak dulu. Mertua saya dipikir saya gak subur. Saya setiap kali ke rumahnya mertua saya dikasih toge. Ya dikasih makan toge, kasih padat. Saya sama suami saya berdua gini, mereka pada gak ngerti ya kalau kita belum mau punya anak gitu. Jadi mak kita berdua tuh yang berkarir, akhirnya kita baru memutuskan punya anak umur 28 tahun. Dua tahun ya setelah nikah. Setelah itu, ya. Kita baru mikir udah deh, daripada cerewet banget mereka, ya ampun. Gue lama-lama belenger dikasih toge melulu, gitu kan ceritanya. Hah itu serius kak, sesuai kamu ke rumah mertua kamu dikasih toge? Sumpah dikasih toge, dan orang tua zaman dulu kan percaya toge itu kan untuk penyuburan katanya mengandung vitamin E katanya. Dia gak tahu emang gue udah subur kali ya gitu, tapi kan. Kita gak ngomong kalau kita memang... Dulu gak bisa speak up iya, sih. Iya, gak bisa dong, takut. Yeah. Sama-sama orang Jawa kan. Iya. Kita udah, yaudah deh, aku pikir-pikir ya udahlah. Kita ngikut aja. Akhirnya sampai orang tua saya mau, udah satu dulu punya habis itu kamu. Bener. Oke ya, udah. Mereka ini lagi kan, ikut-ikutan lagi. Oke, satu dulu. Bener. Umur 28 tahun saya punya anak. Habis itu berdua kita sepakat lagi, udah satu dulu aja ya. Kita gak ada, iya suamiku juga sama. Oh, kita visi misi sama kok gitu. Baru berasa 7 tahun. Anak saya nangis-nangis terus gak punya adik. Baru mikir nih saya bilang, aduh mati nih. Di rumah dia kesepian, nangis yes, apa segala macam. Kebayang sih. Akhirnya kita mikir, udah deh satu lagi. Tapi habis itu udah ya, udah. Kita berdua juga gitu. Akhirnya setelah umur 8 tahun dia baru punya adik. Udah, udah tutup. Kita berkarir lagi ya, gitu. Berarti itu emang benar-benar apa ya, pasangan yang sepadan ya. Sepadan. Karena kita mikir gini kan, kita mikirnya gitu, kita tuh kepingin bukan, ya memang sih yang namanya banyak anak tuh, ada yang bilang banyak anak banyak rezeki lah, ada aja pasti rezekinya. Yeah. Tapi kita lebih terencana gitu loh. Karena betul, kita kan juga tahu ya, kita kepingin menyekolahkan anak setinggi mungkin. Tapi kan kita juga harus tahu biaya. Jangan sampai anak kita ini dua, kita punya anak dua misalkan. Kita gak adil gitu misalkan. Satunya sekolah sisi, satu sekolah, kita juga gak mau. Yes. Tapi kan kita gak tahu seberapa besar kita bisa membiayai mereka nantinya ke depannya. Kita gak pernah tahu. Ya makanya kita udahlah. Kita dua aja cukup punya anak, kita sekolahin yang benar, kita sekolah setinggi mungkin, ya kan? Ya udah, kita juga fokus satu-satu sama anak ini gitu. Kalau dari pemaparan kamu dan perjalanan pernikahan Kadiah ini 25 tahun, itu kan kayak, wah ini sih udah jarang masalah sih kayaknya sebagai orang luar yang melihat ya. Apalagi juga pernikahan Kadiah tuh jarang banget diterpa isu miring di sosial media. Bertanya semua bagus banget, di infotainment juga bagus gitu kan. Tapi aku percaya lah 25 tahun bukan waktu yang sebentar, seiring seiramanya mungkin pasti ada hal yang namanya perdebatan. And how you handle it, Kak? Awal-awalnya masih muda, kalau misalkan lagi berantem pasti ada ya namanya perselisihan gitu. Kadang-kadang suka gak mau dengar lah. Kita egonya sama-sama ego. Seumuran lagi ya? Seumuran berarti 3 bulan nah tuh. Ya. Nah terus kita mikirnya waktu itu, tapi saya orangnya paling gak tahan diem-dieman gitu loh. Dieman itu gak bisa lebih dari 2 hari. 1 jam, 2 jam tuh rasanya kayak neraka gitu loh kayaknya ya. Karena saya gak bisa ngomong apa, gak bisa curhat apa, gak bisa ini apa, gitu. Itu rugi banget gitu. Tapi sejalannya dengan waktu ya, lama-lama kita bisa mikir apa sih yang membuat kita tuh jadi berantem yang gak jelas begini gitu. Karena kita mikirnya anak, ya kan. Anak tuh adalah korban. Kalau ada apa-apa dari orang tua adalah korban adalah anak gitu. Ya. Jadi saya mikir, selalu kita pikir panjang bahwa kalau kita ada perselisihan, kita cepet-cepet harus kita selesaiin. Pahit manis, pokoknya ya kita harus selesaiin supaya anak-anak tuh happy. Karena saya tahu banget, anak-anak tuh akan pasti ngerasa kalau bapak ibunya lagi gak rukun. Ya kan, kesian gitu. Karena anak-anak kita tuh kan pasti kan juga kepengennya bapak ibunya selalu bersama-sama. Kita kan setiap seminggu sekali itu kita harus makan bersama di luar. Entah itu dinner, entah itu di mana aja di sama. Tapi itu harus, itu hari Minggu itu harus. Setiap hari Minggu malam itu harus. Ya udah gitu. Jadi kalau
kalau kita berantem-berantem ketahuan gitu kan. Mm-hmm. Tapi ya alhamdulillah sih, pokoknya saya bilang masalah-masalah kecil tuh nggak usah terlalu diperdebatkan, mm-hmm, gitu kan. Jadi udahlah, jalanin aja semuanya. Ya kadang-kadang kalaupun saya nggak salah pun ya udah saya baikan duluan juga nggak masalah gitu loh. Nice. Gitu, ya kan? Karena saya mikir ya anak. Tadi kita ngeliat beberapa lu pengen follow-nya Kak Diah dan juga Mas Anton ya, luar biasa. Yeah. Benar-benar kayak masih muda banget gitu ya. Dan ternyata memang salah satu kuncinya adalah Kak Diah ini gak bisa silent treatment. You know apa yang menjadi kelemahan kamu. Mm-mm. Jadi udahlah biar gue gak salah juga daripada gue rugi ya. Yeah. Karena again kadang-kadang tuh ego ya Kak. Mm-mm. Benar-benar kayak ego. Mm-mm. Bukan hanya sama suami doang loh. Mm-mm. Kadang-kadang parent sama anaknya juga. Mm-mm. Atau anak ke orang tuanya. Betul. Tapi itu kayaknya yang menjadi salah satu jalan dan rahasia dari Kak Diah dan Mas Anton. Yeah. Sampai akhirnya 25 tahun ya. Tapi akhirnya di tengah semuanya itulah. Mm-hmm. Waktu, aku juga yakin waktu 90-an atau mungkin 2000-an awal, mm-hmm, perceraian selebriti juga mendominasi. Mm-hmm. Sampai dengan saat ini. Nah kalau kamu sama Mas Anton sendiri, apalagi kan kamu juga kerja di dunia entertainer. Yeah. Entertainment gitu, yeah, ya, punya nama besar. Mm-hmm. Akhirnya kamu berdiskusinya gimana tuh? Pernah ngebahas gak? Duh, teman-teman aku ada yang beberapa yang pisah nih. Oh gitu. Sering. Sering. Apapun yang menjadi hot. Hot. Gimana kan? Issue. Hot issue. Hot issue. Selalu kita bahas bersama. Hah? Jadi selalu kita, suami kamu pasti tahu dong gosip-gosip itu? Oh udah jelas. Udah oh pasti. Wow, oke, okay, gak masalah. Udah, bukan problem. Udah pasti. Kita kan setiap hari bangun pagi yang kita lihat detik.com. Masih atau matrans tuh ya. Ada, ya pokoknya. Pokoknya. Kita lihat di situ, pokoknya berita itu kita selalu lihat, update mm-hmm, terus kita. Dan itu menjadi pembahasan kita kadang-kadang di pas kita berdua makan pagi, apa-apa. Mm-hmm. Gak usah di dunia entertainment ya. Mm-hmm. Di dunia yang lain aja yang seperti teman-teman kita di luar dari lingkungan, yeah, itu juga ada kayak gitu ya, kita selalu bahas berdua gitu. Mm-hmm. Kadang-kadang kita mikir gini, kenapa ya kok begitu, sayang ya gitu. Cuman kan kita gak tahu masalahnya mereka, bagaimana, yeah, menjalani mereka. Uh-huh. Jadi kita berdua selalu jadi evaluasi berdua tuh, kita benar-benar yang harus yang apa sih mereka bisa seperti itu. Tapi saya selalu menekankan, kita berdua selalu ingat bahwa anak. Mm. Anak lah menjadi korban, itu aja. Jangan sampai anak itu kehilangan masa-masa indah bersama kedua orang tuanya. Uh-huh. Itu gak enak banget gitu. Mm. Saya pernah lihat kejadian itu menimpa teman saya gitu ya. Aduh. Rasanya sedih gitu, jadi aduh amit-amit deh, jangan sampai deh. Apapun masalahnya harus bisa kita selesaikan, gitu aja. Apapun masalahnya harus kita selesaikan. Mm-hmm. Saya selalu bilang sama suami saya begini, kalau kita ada masalah kecil gitu, ini masalah ini belum seberapa. Ada orang yang masalahnya lebih besar yang susah banget. Mm-hmm. Di apa namanya, diperjuangkan atau dicari jalan keluarnya. Mm-hmm. Kalau cuma masalah kecil aja, aduh. Gak usah dianggap gitu loh. Dan kita berdua juga udah sepakat seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya do and don't ya Kak Diah sama Mas Anton gitu ya. Sebagai suami istri yang paling dipegang apa? Kita tuh selalu pegang komitmen ya. Mm-mm. Kita selalu berkomitmen. Kita harus selalu pegang bahwa komitmen kita dulu bagaimana sih. Kita ini kan ibaratnya pacaran udah 7 tahun. Ya, ya kan? Bukan waktu yang sebentar tuh. Bukan waktu yang sebentar. Kita benar-benar berkarir dari nol berdua gitu. Nice. Kita pengen menikmati bersama-sama. Mm-mm. Sampai selamanya dengan anak-anak gitu loh. Mm-hmm. Ya udah, selalu kita selalu ingetin itu terus. Kita selalu inget itu. Kalau sebagai pasangan kayaknya udah jelas nih. Akarnya adalah. Oh dan satu lagi. Boleh Kak, siap. Satu lagi. Mm-mm. Kita itu tidak boleh meninggalkan pasangan kita. Kalau salah satu tuh lagi terpuruk. Mm-hmm. Dalam keadaan ekonomi ataupun apa. Mm-hmm. Biasanya kan gini, kalau suami atau ya biasanya kan yang mencari nafkah suami ya. Yeah. Kalau suami itu lagi terpuruk, misalkan kan namanya pengusaha kan naik turun misalkan. Yeah. Jangan pernah kita itu meremehkan atau jangan pernah kita tuh melihat bahwa ih suami aku gak punya kerjaan, gak boleh kayak seperti itu. Mm-hmm. Gitu loh. Jadi kita harus support, kita ikut prihatin, kita support suami kita supaya dia bangkit lagi gitu. Mm-hmm. Dan jangan pernah meninggalkan suami dalam keadaan dia lagi jatuh, misalkan gitu. Karena suami saya ini kan bisa dibilang pengusaha juga kan. Mm-hmm. Jadi kan namanya pengusaha kan naik turun. Pada saat dia naik kan dia juga membahagiakan keluarga setengah mati gitu, mm-hmm, ya. Tapi pada saat dia lagi jatuh atau terpuruk,
Terus kita jangan langsung apaan, gak punya apa ini, gak boleh seperti itu. Kita harus mengingat masa-masa indah, masa-masa manis, itu selalu. Daripada kita mengingat masa-masa buruk, mendingan kita mengingat masa-masa manis. Dia manis sama saya, dia baik sama saya, dia perjuangkan untuk keluarga, itu selalu. Intercation pasti ada yang ngomong gini, ya ampun ngomong kayak gitu enak. Terpuruknya keluarganya dia kayak apa sih, pernah sampai gak makan. Gimana mau ingat masa-masa manis, orang makanan aja belum ada, makanan gak tersedia. Gimana ya, masalah itu berbeda-beda gitu loh. Maksudnya gak cuman karena terpuruknya itu ya, bukan karena kita, ya kalau masalah makan insya Allah ya kita masih bisa makan lah ya. Ya ibaratnya kalau misalkan makan nasi sama garam juga kita masih mau kok. Yang penting kita bersama-sama, kita harus solid. Dan itu komitmen dari awal saya bilang sama suami saya bahwa kita komitmen, kita susah senang bersama-sama. Jangan pernah ya kita meninggalkan seseorang karena kita ini, lagi terpuruk gitu loh. Maksudnya kita harus saling support itu. Gak boleh sama sekali itu. Oke, Kak Dia, I got the point and it's so good. Kalau misalnya tadi masalah terpuruk, masalah ekonomi, and you give the statement bahwa gak boleh nih. Ini itu poin bagus banget ya buat para ladies ya. Ingat komitmennya, cari memang pasangan yang sudah komitmennya sama sehingga lo gak banyak drama. Betul. Tinggal fokus sama drama pernikahan yang pasti ada. Dan jangan pernah meninggalkan. Kalau berbicara masalah ekonomi, itu pas sama keluarganya Kak Dia. Tadi statementnya denger ya, bahwa insya Allah Tuhan pasti kasih rezeki. Dan kita juga harus siap mentalnya, makan nasi sama garam pun pada masanya it's okay. Tapi kalau misalnya ternyata suaminya masalahnya itu sebenarnya pada mental, Kak. Sehingga mungkin terjadinya perselingkuhan. Nah. Dan ya KDRT itu kan berarti sebenarnya ada gangguan dari personnya loh. Bukan hanya suami tapi istri juga ada yang marah-marah, yang mungkin sampai menikam suami apa gimana, itu ada case-nya dan nyata. Itu kalau misalnya sekarang incertizen ada di posisi itu sebagai pasangannya, either suami atau istri. Betul, bagus sekali gimana pertanyaannya. Jadi kita sekarang ngomongin masalah yang perselingkuhan misalkan. Misalkan salah satu affair itu juga kita udah bicarakan dari awal. Saya bilang gini, kita ini kan menikah dari nol dan kemudian kita sekarang seperti ini. Alhamdulillah kita sudah menikmati apa yang hasil kerja parah, payah kita dari dulu. Apalagi suami yang kerja mati-matian gitu ya. Nah, saya bilang kalau kamu selingkuh, saya bilang gitu, harta bagi dua, ya kan? Kamu ikhlas nggak kerja mati-matian setengah mati? Kamu harus merelakan harta itu dibagi dua. Sorry, itu udah ada perjanjian pernikah? Enggak ada perjanjian. Mulut kita aja. Oh, okay, tapi kan di dalam perjanjian di dalam apa namanya? Apa, Kak? Di dalam apa namanya? Di dalam hukum. Oke, hukum yang berlaku. Berlaku kan seperti itu kan. Oh, oke, got it. Gonogini tadi kan. Gonogini. Dan itu kan harus dijalankan dong dengan benar gitu. Ya, bego aja, maksudnya gini, stupid aja gitu kalau kamu sampai kerja mati-matian dan menghasilkan sesuatu dan kemudian salah satu di antara kita cerai, lu harus bagi dua. Lu ikhlas enggak gitu kan? Ya itu aja, kecuali kalau emang dari awal kita udah ada perjanjian pranikah ya, tidak ya. Ya itu pertama gitu, ya itu pasti orang mikir setengah mati dong. Ya hari gini mbak gitu loh. Ya kan? Dek apa mbak? Apa? Ceng? Dek. Seumuran sama anak yang pertama ya gini ya? Kita selalu bilang gitu, bego aja gitu. Harus kamu kerja mati-matian dan misalkan terjadi perceraian gara-gara selingkuh misalkan apa kan. Ya itu harus dibagi dua segala macam ya. Harus mikir dong gitu loh. Jadi harus sadar bahwa enggak segampang itu misalkan gitu ya. Terus yang kedua apa tadi? Gangguan mental. Karena terpukul mental makanya ya temperamen, main tangan. Itu. Oh, itu sih itu buat saya itu prinsip kalau itu ya. Kalau sampai laki-laki sudah main tangan, tidak ada maaf lagi kalau buat saya. Karena itu sudah karakter. Ya kan, dia udah karakter. Kalau dia sudah berani memukul, ini saya bicara tentang diri saya ya, bukan ngomongin orang lain. Oh ya, it's your point of view. Ya, itu berarti dia udah gak respect sama pasangannya dia. Ini seorang istri yang dari nol, ya kan, selalu bersama, mendampingi, sudah melahirkan anak-anaknya, gitu kan. Berarti sudah tidak ada harganya di mata dia. Kalau ada orang atau siapapun ya, kok misalnya ambil jabatan baik jangan sampai. Kalau sampai ada yang saya di KDRT, saya KDRT balik.
Sekali arti balik dong. Iyalah. Ya enggak tahu saya preman juga. Preman. Sorry. Emosinya ketahuan ya. Oh iya. Iya. Saya orangnya gahar. Jangan pernah nyakitin saya kalau kamu enggak mau disakitin gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau macem-macem, ya saya kan pasti akan bales gitu. Mesti tapi kan alhamdulillah enggak lah. Insya Allah so far amit-amit enggak pernah, jangan pernah ada kejadian kayak gitu. Iya. Tapi saya enggak mau terima. Saya enggak akan terima dan tidak akan ada maaf. Again ya, itu memang harus kembali ke prinsip pribadi dan itu adalah pandangan pribadi dari seorang Kak Dia sebagai wanita. Iya. Ada juga yang ternyata yang dikadar adalah suaminya. Ada juga gitu karena again yang ceweknya enggak bisa kontrol emosi, mungkin pada saat punya anak bingung, udah yang paling bisa dimarah-marahin suaminya, itu juga kejadian. Pokoknya gini menurut saya ya, sesalah-salahnya suami, sesalah-salahnya istri, tidak ada alasan untuk meng-KDRT. Dan sesalah-salahnya suami juga saya gak ada. Saya jadi emosi kalau ngomong ke DRT. Iya, sabar-sabar Kak, sabar-sabar. Mau diminum kan ini panas soalnya. Teh panasnya cuma itu beneran kok. Masih panas? Masih hangat panas. Dong. Mas Cota makasih ya. Mas Cota adalah PU kita yang selalu menyiapkan sampai teh manis. Ngomong ke DRT saya jadi panas loh. Iya. Kerasa kok Kak, karena memang itu again prinsip setiap orang. Tehnya ya. Sampai gak kerasa panas, saking hatinya panas. Gitu ya. Tapi apakah itu juga yang akhirnya kamu ajarkan ke anak-anak kamu, dua orang laki-laki, untuk bersifat gentleman? Of course dia dong. Iya, dia harus bisa menghargai seorang perempuan. Dia tidak boleh semena-mena sama perempuan gitu. Gak boleh, kalau memang kamu udah gak suka sama perempuan, ngomong baik-baik. Tapi tidak ada yang namanya KDRT, tidak ada yang ngomong kata-kata kasar. Karena kata-kata kasar itu juga membuat orang itu juga jadi apa ya, jadi kayak tertampar juga gitu. Oh pasti, ya. Oh saya paling, itu kalau saya itu udah prinsip, saya gak bisa kayak begitu. Prinsip ya, siapa guys? Lo gitu, kalau misalkan siap, meskipun itu suami, KDRT, ngamuk saya, jangan sampai. Saya KDRT duluan sebelum dia KDRT. Ini bukan masalah isunya kita ketawain ya, tapi cara ibu dia berbicara ini loh yang kocak ya. Saya tuh kesel banget tau gak kalau ada orang kayak gitu tuh, sebel banget sumpah lo, kurang ajar itu. Lo pernah, Kak Dia pernah gak, ya kan udah ampe lo udah kayak bestie ya say. Kak Dia pernah gak itu kejadiannya di bestinya Kak Dia gitu, terus kayak akhir gue bingung gue mau ngapain ya. Ini orang udah nikah nih, gue gak bisa bantuin, tapi kalau ngobongin teman gue di KDRT, wah gue udah emosi say. Oh saya emosi banget kalau ada teman saya cerita misalkan ya dia di KDRT sama suaminya, kalau dia bilang gimana aku harus cerai saya bilang gitu. Karena kalau misalkan dia di KDRT-nya juga udah enggak cuma sekali dua kali. Aduh. Itu tuh udah enggak akan mungkin. Saya bilang kamu tuh kayak judul film Sleeping with Enemy gitu loh. Iya kan? Ngapain gitu. Aduh, maaf, saya sudah enggak percaya lagi. Maaf gitu, kalau orang udah KDRT itu udah pasti akan KDRT terus-terusan. Gak akan mungkin sekali, terus habis itu selesai. Ya mudah-mudahan ada yang sadar. Tapi itu udah karakter. Susah, kalau udah karakter tuh udah susah. Dan kamu mengenal itu ya, prinsipnya seorang dia. Jadi kayak udah begini prinsip gue, begitupun juga dengan orang yang tersayang. Baik dari teman ataupun anak juga udah dipersiapkan gitu ya. Anaknya dua-duanya laki-laki, yang tadi disebutin, yang satu umurnya 23. Yang sekarang, yang kedua berarti 16. Kalau kurang 8, 15. 16 tahun, which is udah remaja-remaja banyak banget ya Kak, cowok-cowok. Betul. Dan aku juga yakin memang pembekalan dari seorang ibu yang bawel. Sekarang akhirnya aku jadi ngerti gitu Kak, oh ternyata fungsi kebawelannya tuh begitu dewasa. Ini ya, attitude yang benar, cara hidup yang benar gitu ya. Terus akhirnya kamu juga sempat membuat statement gitu ya, don't grow up so fast. Ini juga lumayan udah tergaungkan di teman-teman aku yang seumuran, yang mungkin nikahnya 20 gitu ya. Anak-anaknya udah pada 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Kayak don't grow up so fast. So kamu sendiri gimana ngeliat ke anak-anak kamu sekarang, yang satu udah punya KTP, yang satu OTW punya KTP? Nah itu dia, makanya buat kalian semua yang masih punya anak kecil-kecil, dikekep terus deh. Karena waktu tuh cepet banget berlalu gitu loh. Waktu sangat-sangat cepet berlalu. Jadi nanti sebelum kalian itu udah ngerasa bahwa aduh di rumah udah mulai sepi, nggak ada siapa-siapa gitu, cuman ya kembali lagi, makanya kita harus selalu rukun sama suami, harus harmonis. Karena kembali lagi lu lagi teman kita cuman suami gitu loh. Ini dia ya kebersamaan Kak Dia. Jadi gitu ya, pokoknya dikekep, disayang, diklonin deh sering-sering mungkin. Karena kalau udah gede udah ya udah nggak mungkin lah kita mau ngelon-ngelonin, udah segede gitu kan. Anaknya juga udah nggak mau diklonin kan. Gitu, jadi
nikmatin lah, nikmati waktu itu cepat banget berlalu, bener. Hmm. Kalau aku sendiri pengen tanya sama Kak Dia, apa Kak Dia yang karakter-karakter yang sebenarnya Kak Dia sebagai ibu harapkan untuk ada di kedua anaknya Kak Dia, Marcel and Marco? Maksudnya karakter untuk siapa nih karakter? Buat mereka berdua, apa yang Kak Dia tuh pengen Marcel sama Marco ini harus punya karakter ini? Oh, oke. Ya, selain memang dia harus gentleman, mereka juga harus apa ya, karakter mereka harus lebih bisa memahamin situasi. Situasi maksud saya gini, mereka harus siap juga apapun yang terjadi. Misalkan kita tuh nggak pernah hidup itu selalu di atas gitu loh. Yes. Kita ada saatnya nanti di bawah, dan nanti kalau mereka sudah berkeluarga sendiri, mereka sudah mencari nafkah sendiri, mereka akan bakalan tahu bagaimana sih mencari nafkah gitu loh. Jadi harus selalu menghargai uang, menghargai apapun, sekecil apapun. Usaha orang itu harus dihargain juga, karena belum tentu mereka bisa melakukan seperti itu gitu loh. Dan semua itu harus dengan perjuangan gitu. Saya kepengen mereka itu mempunyai tanggung jawab. Daya juang yang oke juga ya, Kak. Dan mereka itu juga harus tidak boleh terlalu ya tuh mengabaikan. Dia harus saling menghormati orang. Karena kadang-kadang kita tuh gak pernah tahu ya. Kadang-kadang kita tuh ditolong sama seseorang suatu saat nanti. Gitu. Gitu, dan gak boleh sombong. Gak boleh merasa, aku ini, itu apa segala macem gitu. Jadi ya gitulah, harus selalu saling menghargain dan harus menjadi orang yang sopan, tanggung jawab, dan tentunya menghormati wanita juga gitu. Itu yang paling penting ya, apalagi Marco ini dan kedua anaknya Kak Dia ini dilahirkan dari seorang ibu yang punya prinsip yang cukup ini banget, kuat banget. Jadi makanya sudah dibekali kalau kamu tuh lahir dari ibu loh, kamu lahir dari wanita. Jadi how to treat people, how to treat a lady atau woman tuh kamu juga sudah membekalinya sebagai seorang ibu. So, kedua anak itu udah masuk usia remaja Kak, yang satu 16 tahun, yang satu 23, dan kamu juga kan pacaran umur 19, semuanya serius. Nikah umur 26, so far gimana? Udah ada yang dikenalin ke rumah? Ya, semua tuh masih masa penjajakan kan mereka. Sudah sih, udah yang pertama itu sudah punya pacar. Marcel ya? Marcel, karena udah 23 tahun. Tetapi kan Marcel ini juga masih panjang. Masih panjang. Jadi dia harus masih berkarir juga. Masih baru mulai kerja. Iya, 23 ya kan? Masih. Jadi ya harus benar-benar ya boleh. Namanya pengenalan tuh boleh. Tapi ya belum serius lah gitu. Karena kan ya kita gak pernah tahu jodoh ya. Betul. Jadi yang penting sekarang ini masih penjajahan. Kalau yang kecil kan masih umur 16 tahun ya. Jadi masih belum mikir ke arah sana gitu. Oh wow. Tapi ya udah. Saya juga udah mulai belajar. Bagaimana sih caranya menghadapi anak yang sudah mulai pacaran atau segala macam. Ya udahlah. Itu dia ya. Aku salah satu yang aku kagumi adalah kamu tuh juga mau belajar gitu loh ya. Oh, ini peralihan dari masa single ke nikah, ini komitmennya gimana nih? Cara mengatasinya gimana nih? Oh, jadi keluarga baru tuh mengatasinya gini nih. Sampai sekarang ada di posisi, oh udah mau ngenalin calon ya? Oke, belajar cara handle-nya gimana, cara treat-nya gimana. Dan aku juga yakin lah, kalau kamu sebagai seorang ibu boleh meminta kepada Tuhan gitu ya. Sosok wanita seperti apa sih yang pengen kamu titipkan anak-anakmu kelak, which is menjadi pendampingnya mereka, baik dari yang pertama atau yang kedua? Harapan saya sih mudah-mudahan anak-anak mendapatkan seorang wanita yang baik hati, luar dalam. Ya, penting. Ya, luar dalam. Inner beauty. Yang dia juga bisa menyelami keluarga. Karena kan menikah itu gak cuma sama satu orang. Maksudnya menikah sama satu orang. Tapi kan ada keluarganya juga yang dia harus masuk ke dalam kehidupannya kan. Betul. Dan ya kepinginnya sih sabar gitu loh, sabar. Maksudnya sabar itu ya kita gak pernah tahu tadi. Kadang-kadang kan kita kan hidup di atas atau di bawah. Dan bisa mengerti dalam situasi apapun gitu. Situasi apapun harus bisa mengerti gitu. Intinya yang buat mereka bahagia juga. Betul. Ya. Mereka cintai, sabar.
dan juga benar-benar berbaik hati. Kesannya dan mungkin tulus lah, dan tulus lah gitu. Iya, tulus. Kesannya mungkin simpel banget sih Kak Dia. No, dia sudah, Kak Dia ini sudah melewati 25 tahun, dia tahu persis bahwa dasar-dasar itu tuh yang bisa menjadi fondasi yang baik untuk sebuah keluarga sampai nanti akhirnya ya. Betul. Kak Dia gak kerasa udah hampir 1 jam, terima kasih banyak untuk waktunya, untuk sharingnya. I believe, aku percaya bahwa ini menjadi sebuah point of view yang baik buat insertizer yang mungkin sudah berkeluarga atau yang baru-baru berkeluarga juga. Dan sebagai seorang wanita juga. So, kita boleh berikan tepuk tangan dong untuk Kak Dia Permatasari. Sukses terus buat segala usahanya Kak Dia. Terima kasih. Kamu juga. Happy sukses terus juga. Amin. Nanti kalau misalnya ada berita-berita baru, kita mampir-mampir bareng. Atau mungkin ngopi-ngopi cantik bareng Kak Dia nih, boleh sih. Ke rumahnya boleh. Boleh ke rumah, boleh. Ya, nanti. Nanti kita jadi masak bisa kali. Diajarin masak atau diajakin boleh tuh. Tapi supaya simpel udah deh, aku sediain makan aja deh udah. Atau bersepeda gak sih? Kamu masih main sepeda gak sih Kak? Iya sepeda. Nah tuh aku kan juga main sepeda Kak ya. Jadi kita bisa main sepedahan bareng ya. Boleh. Thank you banget one more time. Kamu mau bersepedaan sama tante-tante? Justru aku takut sebenarnya, karena biasanya tante-tante bisa 20 kilo, saya 10 kilo kayak Kak Dia, udah duluan deh, gue naik ojek aja dan susulnya gimana gitu ya, lebih kuat gitu ya. So, insertizer, that was my talk with Kak Dia Permatasari, mudah-mudahan ini boleh menjadi sebuah insight yang baik buat kamu. Udah habis durasinya, say, jadi kita pamit undur diri dulu ya, sampai ketemu lagi dengan bintang tamu luar biasa lainnya, tentunya hanya di iTalk. Bye now.